Polisi menghentikan acara tradisi menyebar uang logam yang dikenal dengan sebutan Udi-Udian yang digelar seorang pengusaha batik di Pekalongan, Jawa Tengah. Pemberhentian ini karena gelaran tradisi Udi-Udikan berlangsung ricuh. Berjubel, warga Pekalongan Selatan Pekalongan berkumpul di luar rumah salah seorang pengusaha batik untuk menunggu disawer. Situasi berubah menjadi kacau saat warga dihujani uang logam serta permen berisi uang kertas. Selain uang logam, sang pengusaha batik juga menyebar uang kertas Rp50.000 dan kupon door prize berhadiah barang elektronik. Warga tidak mempedulikan lagi situasi di sekitarnya. Yang terpenting mereka mendapatkan uang logam atau permen yang disebar dalam tradisi udik-udikan. Rebutan ini berujung kericuhan. Saling lempar batu, sandal, dan benda-benda lain yang terjadi di depan rumah sang pengusaha batik. Kericuhan ini juga menimbulkan korban. Banyak warga yang terluka akibat terinjak atau terkena lemparan batu. Bahkan dua warga pingsan dan dievakuasi ke dalam rumah sang pengusaha untuk dirawat. Kita himbau ke Soibul Ajat, saudara Ubaidillah ini untuk ditunda karena kita melihat ada resiko yang besar karena jumlah masa yang banyak. Tapi yang bersangkutan khawatir kalau nanti rumahnya diamuk masa. Ada lempar-lempar sandal, batu. Tadi ada yang kecepet gitu, keinjak gitu nggak? Banyak. Polisi mengambil tindakan menghentikan acara untuk mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak lagi. Meski telah dihentikan, masih saja ada warga yang berkerumun untuk mencari uang tersisa atau tertinggal di lokasi. Karena menurut informasi yang beredar, jumlah uang yang disebar mencapai 35 juta rupiah. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah.